Kita panen serai dulu untuk 5 kilo. Pembeli atau penjual di pasar minta 5 kilo aja, jadi agak santai kita manennya. Kita cabut satu-satu biar kita tinggalkan nanti tidak dihabiskan atau dicabut semua, supaya cepat tumbuh. Kalau dicabut semua harus ditanam lagi, kita harus menunggu 4-5 bulan. Tapi jika ada ditinggalkan, kita tinggal nunggu. Nah, ini cabut satu-satu aja. Karena panen tidak begitu banyak, cuma minta 5 kilo. Serainya ini besar-besar. Kita potong dulu daunnya biar mudah mencabut satu-satu. Ini agak miring tanahnya, tidak rata, harus hati-hati. Karena berturut panennya, jadi ada yang sedang berkembang, ada yang sudah dipanen, baru dipanen juga ada. Ini mau manen, jadi berturut-turut manennya. Nih, kita cabut satu-satu atau kita potong pakai cutter. Kalau dipotong pakai cutter pasti cepat dia tumbuh, tapi terlalu banyak tunasnya, jadi kecil-kecil nanti. Ini tidak pernah kita nanam-nanam terus, hanya sekali tanam maksudnya, tidak dicabut semua, sekali tanam terus kita panen, kita tinggalin 2, 3, atau 4 batang. Bahkan kita tinggali yang kecil-kecil, yang besarnya kita ambil, dia akan cepat berkembang. Ini kita cabut sebagian. Yang di samping atau belakang saya ini lagi sedang berkembang ini. Sedikit dia timbangannya sudah banyak. Danong boy? Nah, besar-besar. Ngaboy? Ini seri yang jenisnya besar, karena yang di pasar lebih banyak orang suka beli yang besar, padahal sebenarnya wanginya lebih wangi yang kecil, tapi orang lebih suka membeli yang besar. Oke, mungkin sudah cukup. Kita timbang dulu. Dan kita bersihkan dulu baru timbang. Nah, ini dia lagi pembersihan. Agak lama juga panen serai ini.
banyak sampahnya. Oh lo? Bersihannya ini sudah bersih sebagian. Dang marisin na. Aku suka tapi nak ingat dang marisin. Ini besar besar ya. Oke, demikian dulu panen serai kita. Sekali panen, sekali tanam, tetap dia panen. Mantap.